Hello Earth, welcome back with me and the Karimun Project. Yee, and we are the Earth. Oke okay guys, jadi ini gue kemarin buru-buru banget. Jadi abis video kemarin tuh besok siangnya beres, langsung gue pasang. Kak Gita kagak ngerekam. Sorry kak. Oke. Okay. Jadi ini udah beres semua yang kemarin gue copot-copotin. Yang ditodong tuh cuman yang belah-belah sini. Ini sekalian gue kencengin tuh, udah kenceng sekarang. Kemarin kan lepas. Jadi, ya, ini dia, udah tuton, kita lihat dari depan dulu deh. Gue seneng banget, sumpah, lucu banget. Oke, jadi gini. Begini nih bentukannya nih. Si Karimun kotak akhirnya udah berubah. Ini grill gue cat lagi. Hitam doff lagi biar lebih bagus lagi. Kemarin udah cat, cuman untuk gue tuh ada yang kelewat karena kemarin ditodong. Akhirnya ini karena dilepas, gue cat ulang. Jadi lebih hitam lagi, bagus. Nah, si emblem Suzuki tetap biar masih original. Terus bumper ini udah dicat semua, kemarin dicopot. Tapi bagian ini gua nggak pasang nih, karena takut lepas di jalan dan hilang. Kalau hilang susah banget nyarinya. Ini tuh di dalam bumper harusnya. Jadi gua nggak pasang. Ini udah jelek juga soalnya. Nanti gua mau pasangin ram. Berhubung buru-buru ngerakitnya, jadi yaudah buru amat deh. Pasang dulu. Kelar nih, udah kepasang semua, bagus. Gimana menurut kalian nih, tutonnya bagus gak nih? Antara silver terang sama abu monyet. Gitu, bagus gak? Ya nyet, tuh kan. Jadi, perpaduannya sih sebenarnya ya gue ngikutin yang sudah-sudah ya. Jadi ini bumper depan, terus cover fog lamp gue bikin sewarna dulu. Nantinya mungkin gue mau pasangin fog lamp. Terus ini fender, masuk ke fender, cover fendernya ya. Nah terus body sini gue nggak, biar nggak terlalu ngeblok gitu. Gue pernah lihat ada yang diblok sampai bawah, kurang bagus. Jadi gue biarin ke list body aja nyambungnya. List body, zep, naik ke fender belakang, cover fender belakang, dan ke bumper belakangnya. Dan ini salah nih, kemarin harusnya ini tetap hitam dong. Cuman gue cat warna body aja deh, jadi kalau nggak pakai plat nomor dia nyatu gitu. Dan gue mau bikin plat nomor kecil. Iya. Buat yang kayak ala-ala JDM gitu deh. Jadi plat nomor Jepang gitu di belakangnya. Tapi plat nomornya tetap nomor aslinya, jadi nggak alay gitu. Nggak menipu diri. Jadi gitu deh. Kecuali buat acara gitu nggak apa-apa deh plat nomor Jepang. Cuman kalau pakai harian kayak rada serem gue, takut ditilang. Karena ya ini mobil buat tetap notabene harian dan ini nih plat nomornya yang gue masalahin. Jadi kalau gini tuh kayak panjang banget gitu, sedangkan ininya listnya masih kelihatan. Jadi kayak nggak nyatu gitu loh, kayak ini plat nomornya panjangan banget. Jadi nanti gue mau bikin dipotong gitu yang kayak Jepang, panjangin dikit. Jadi gue ukurannya pengennya segini aja depan belakang, jadi kayak lebih bagus. Makanya gue plat nomor gak gue pasang dulu. Oke. Jadi untuk project eksterior kayaknya udah cukup. Nanti gue pengen pasang side lamp gitu di sini depan belakang, side lamp, third back lamp di belakang di sini ya kalau nggak salah ada ya. Kalau nggak yang di sini gitu ada kotak gitu, terus gini di sini nih bagus juga ya kayaknya. Sama mau pasang roof rack. Roof racknya belum datang, gue udah beli juga roof racknya. Oke, jadi lebih apa ya, lebih culture gitu loh, lebih JDM abis deh pokoknya. Oke, jadi proyeknya itu. Terus untuk interior nanti gue pengennya sih jok, buat jok belakang itu tetap gue lipat kayak gini, gue tetap lipat gini karena gue seneng banget liatnya gitu ya, kayak luas gitu. Paling ini kaca belakang yang terglassnya itu yang di pilar C, kaca yang di pilar C ini gue pengen tutup di bagian sininya nih. Gue bikin fiber, gue cat suara body. Jadi kayak kacanya itu cuma dua gini. Kayaknya mau gue lihat
Arimun versi mana tuh kayak begitu, dan keren banget. Ini kaca ini ditutup. Jadi nanti gue bikin lembaran fiber, gue sealer, dari belakangnya nanti kita tutup stiker aja gitu biar rapi. Jadi ini bagiannya ketutup. Eta bang. Dan buat di bagian interiornya, nanti gue mau bikin karpet dasar baru, nutupin sampai ke jok gitu. Jadi kalaupun emang mau ada orang duduk di belakang, gak ribet. Tadinya gue mau bikin pakai MDF, kayu MDF gitu. Kita ratain gitu sampai ke depan. Jadi rata buat bawa-bawa barang enak. Karena mungkin gak tau, gue udah pernah rekam belum nih. Jadi ini motor Vespa, kita lagi banyak project banget, motor Vespa repaint itu masuk ke dalam sini. Padahal gedenya sama mirret sama. Kalau mirret itu harus dilipet-lipet joknya. Kalau ini cuman turunin jok tengah doang, masuk. Jadi enak banget, dan kita, menurut gue mobilnya harus fungsional juga. Jadi akhirnya gue pengen pakai karet, karpet-karet yang kayak di ruang coating. Kalau kalian pernah lihat, jadi karet-karet gini deh, tapi yang lembaran warna hitam, kalau nggak warna abu gelap kalau bisa, biar senada sama ini. Nanti gue bikin potongan segitu, jadi rata. Jadi kalau kalian lihat dari luar tuh, kayak emang dia udah flat gitu. Tapi itu cuman padahal karpet doang, jadi dia lebih rapi. Nah nanti buat bawa-bawa barang juga, si body-body nggak baret. Jadi surprisingly itu muat gitu loh, bawa motor di sini. Waktu itu gue pernah bawa Vespa, Vespa sama Astrea Grand ya kalau nggak salah, Astrea Grand kayaknya, ntar cari di Astrea Grand, dua motor itu Vespanya. Tapi ya posisi dilepas ya, posisi dilepas, itu muat gitu. Paling nanti kalau emang mau bawa motor full satu, gue pengen pikirin caranya ini jok depan bisa ngelipat ke depan gitu, motor masuk. Nah ini nanti kita coba. Yang pasti ini pokoknya very utility small car. VUSC namanya, Vofsi. Apa sih? Gue pengen bikin kayak gitu deh konsep-konsepnya. Jadi guna banget mobilnya. Terus nanti ada roof rack juga kan, bisa bawa barang di atas. Jadi bikin sempurna deh. Terus nanti gue mau naikin ke lift. Ada beberapa yang mau gue pasang di lift. Pertama knalpot gue mau ganti karena bocor. Terus karet-karet ini. Ini karet persneling gue udah beli. Persnelingnya karena kalau kalian lihat nih, udah letoy persnelingnya, jadi gue udah beliin karetnya. Nanti mau dipasang. Terus di sebelah kiri yang gue mau rapiin interior lagi ada ini. Ini kalau kalian lihat power window-nya itu udah ganti yang custom-an. Kayak gini nih. Nanti mungkin Kak Gita bisa shoot ya. Nah, gua mau ganti yang original. Kayak gini. Jadi udah beli yang ori kayak gini. Ini ori Karimun ya. Dia ada 5 titik. Yang itu dari custom, sayangnya. Soketnya udah hilang. Jadi begini. Nah, itu untuk pemasangannya rada ribet. Nanti gua harus cek satu-satu dulu sama mekanik, makanya belum dipasang. Yang pasti tapi si tombolnya udah ada, jadi nanti kita tinggal pasangin jadi rapi lagi deh, karena ini udah ori. Terus ya si modifan lain, paling kemarin kan head unitnya udah Pioneer, speaker udah full Pioneer, terus setir udah Nardi, terus ya laci ini nanti gue mau benerin, udah jelek banget. Terus baru deh detailing. Yang PR kemarin kelupaan, padahal gue udah ngomong mau dikerjain itu, si lampu depan belum dipoles. Gue lupa banget, karena ya buru-buru. Jadi ini sambil nunggu plat nomor belum jadi, ya nanti paling poles-poles lampu. Gue mau detailing dulu, bersih-bersih. Pokoknya ini projectnya masih banyak banget guys, kalian tungguin aja. Gue mau bikin mobil ini sesempurna mungkin, selucu mungkin. Karena kalau begini aja ya, kalian lihat nih, gila gue sih udah seneng banget lihat nih mobil. Dari yang busuk jadi modal-modal dikit gitu ya. Jadi enak banget, udah ada AC segala macem. Gila, ini benar-benar perfect daily ride lah pokoknya gitu. Jadi buat kalian-kalian yang butuh mobil daily, mobil kecil tapi dalamannya luas, buat badannya segede gua, Karimun tuh perfect banget guys gitu. Mantap. Oke, buat yang kepo-kepo, ini sebenarnya projectnya Earth Premium, cuman kita jarang post. Kalian nanti bisa cek aja, langsung cek Earth Premium atau cek 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga di Earth Industry Shopee itu lagi ada promo 10-10 alias 10% diskon buat semua merchandise yang kita jual. Dan tetap gue minta, jangan lupa like, comment, subscribe, karena algoritma YouTube nih lagi
ngaco banget nih guys gitu. Oke, jadi today topic begini dulu guys. Thank you for watching. Be the best on earth. See you guys, dadah.